Oke, assalamualaikum, Mas Utomo. Waalaikumsalam, Pak. Nanti kalaupun, kenapa mukamu jadi hitam semua nggak dinyalain? Kamera lama. Oke. Oke. Jam 7 malam. Bu Valino, silakan diaktifkan kameranya. Iya, Pak, sebentar. Mau tanya, Pak. Ya. Untuk absensinya diisi lagi, Pak. Yang di Google Classroom. Oh, enggak. Jadi ini adalah pertemuan untuk bimbingan survei dan proker. Jadi kalau sudah mengisi ini, jadi sudah mengisi bimbingan survei ini, berarti sudah saya anggap presensi. Gitu ya, Mas ya. Oke, kita mulai saja ya, mahasiswa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus diaktifkan kameranya ya. Harus diaktifkan kameranya. Mohon maaf ya. Harus saya remove bagi yang tidak mengaktifkan kameranya. Bentar ya. Oke. Sebentar ya mahasiswa semuanya. Saya kok harus. Yang tugas akhir KP menunggu ya, yang tugas akhir dan KP menunggu. Adi Saputro, silakan diaktifkan kameranya. Yang tugas akhir menunggu ya. Oke. Sudah aktif, Pak. Silakan, terima kasih. Baik, mahasiswa semuanya, bismillahirrahmanirrahim.
Pada hari ini saya akan melakukan dua agenda. Yang pertama adalah bimbingan KKN Back to Village Gasal 2021-2022. Selanjutnya adalah bimbingan KP maupun TA. Nah, di sesi ini saya ingin mempertanyakan mahasiswa yang belum mengisi form survei dan form proker. Dan yang menjadi keprihatinan saya di sini yang paling tidak menyenangkan adalah baru 3 orang yang mengisi dan ada salah satu yang nyelelek ya. Nyelelek dalam arti kata Saudara bisa melihat di sini nanti share screen-nya bisa kelihatan? Bisa, Pak. Terima kasih. Nah, ini. Jadi di sini ada Mas Irfan, Mas Mitaluda, Mas Yeri Taruna. Form survei. Nah, ini saya view folder ya. Nah, ini nyelelek ini. Miftahul Huda, orangnya hadir enggak ini. Yang di-upload itu bukan foto, tetapi harus form survei. Form survei seperti apa? Form survei ya ini, seperti ini. Mas Yeri Taruna sudah benar, diketik seperti ini, terima kasih. Walaupun capnya agak apa di sini. Nggak tahu ini cap basah asli atau tidak ini. Saya harapannya asli ya. Asli Pak, Yeri. Dari Pak RW itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah rajin. Terima kasih, Mas Yeri Taruna. Terus ada yang tanya juga, Pak, hasil survei dan permasalahan itu apa bedanya? Nah, hasil survei itu mengenai keadaan geografis yang ada di sana. Keadaan pada saat saudara survei lapangan, berapa, bagaimana keadaan jalannya, bagaimana keadaan rumah, seluruh penduduknya, mayoritas mata pencariannya itu apa, terus berapa banyak KK dalam satu RT tersebut. Kalau di sini adalah RT 02, RW 3, otomatis satu RT itu ada berapa KK, seperti itu. Gitu ya. Lalu Kelurahan Mangunsari itu ada berapa banyak RW dan RT. Terus keadaan di RT 02, apakah ada tempat bermain, apakah ada musola? Nah, itu adalah hasil observasi lapangan. Hasil observasi lapangan. Nah, permasalahan ditemukan adalah, oh ya, sudah benar ada musola. Oh ya, sudah benar ada taman. Tapi tidak terawat. Nah, itu permasalahan. Paham ya, mahasiswa semuanya ya? Paham. Nah, lalu silakan, ini ada dua ya. Ada dua, bimbingan survei dan bimbingan proker. Yang harus diisi adalah bimbingan survei terlebih dahulu, baru nanti bimbingan proker. Nah, tolong bisa dipahami mahasiswa semuanya, tolong diisi. Upload form survei KKN, itu bukan foto, tetapi form surveinya. Saya perlihatkan lagi. Nah, ini ya. Bukan foto ya. Terus namanya, tolong namanya itu, waduh, jangan. Ini benar form survei Yeri Taruna, betul, sudah bagus, terima kasih Mas Yeri. Yang lainnya itu loh, ya Allah ya Rabbi, mbok yang ngerti itu loh. Artinya itu adalah tolong diberikan nama, NIM, atau di sini form survei. Nah, kita sepakati aja ya, nama dan NIM gitu aja. Mas Yeri Taruna, nanti nggak usah upload lagi, ini saya bisa nggak terinem nih. Nah, Yeri Taruna. Iya, Pak. NIM berapa? 0080, Pak. Ya ojo koyo ngono, Pak. Oh. Ya ora ngerti ngarepan. Iya, Pak. G231. 231. 18. 0080. 0080. Gini ya. Iya, Pak. Oke, nah itu ya. Nama NIM. Nah, udah itu aja. Ini yang sopo itu. Ada orangnya enggak? Irfan Agustina apa Agustia gitu. Agustia, Pak. Agustia Rivaldo. Terima kasih, Mas. Cuma masalahnya ya, adalah
Iki foto ya Mas ya? Iya Pak, foto. Nah, biar aku yang ini jenengi Mas ya. Sekali lagi besok pada saat ngumpulin, iya, pada saat ngumpulin jenengmu siapa lagi Mas? Irfan Agustia. Irfan Agustia Rivaldo. Rivaldo, ini ya. G. Ya. 211 18 18 0115 01 15. Udah ya, betul ya? Ya, Pak. Miftah Huda ada orangnya di sini? Miftah Huda? Mau orangnya nggak kelihatan. Ya, itu ya. Itu ini bimbingan survei ya, bimbingan survei. Nah, apa pertanyaannya? Program studi, alamat, hasil survei, permasalahan ditemukan, rencana program yang akan dilaksanakan. Ini adalah formnya. Terus selanjutnya adalah bimbingan proker. Kalau tadi Mas, siapa tadi namanya? Yeri, sudah. Nah, lanjut bimbingan proker. Nah, bimbingan proker kita bisa lihat di situ. Program kerja KKN-nya. Ada Irfan, Yeri Taruna. Ini jenengnya segenan loh Yeri. Wah, Jan, wes nulisi kepiye iki, Cak? Mas Yeri. Iya, Pak. Alah. Iki segenah ya, nek nulis iki segenah. Rasa ya, kesusu gitu ya. Nggih, siap. Program kerjanya kepedulian lingkungan dan pengenalan media belajar online. Wah, iki Yeri ya. Kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan seperti apa ini? Itu, Pak, pemeliharaan fasilitas umum yang kurang terawat sama kebersihan lingkungan sih, Pak. Nanti apa ini? Penyuluhan, pelatihan, pendampingan? Kalau untuk yang lingkungan, kayak pendampingan. Terus yang media belajar online itu kayak pendampingan, Pak, itu, Pak. Okay. Pelatihan sih, Pak. Pelatihan ke anak-anak kecil, Pak. Pelatihan, oke. Okay, nggak apa-apa. Menghasilkan lingkungan nyaman. Halayaknya warga Kebun Manis. Lokasinya RT2, sudah betul. Waktu pelaksanaan 10 November sudah betul. 11 September 2021. Ya Allah ya Rabbi, siapa sing isi? Irfan? Halo, Mbak. 11 September kamu ngisi? Salah. Ini form prokernya nggak ada ininya ya? Saya lupa ini berarti. Proker ada itu nggak ya? Ada formnya nggak masih semuanya? Ada ya. Semuanya ada 30 ya. 30. Okay. Form proker program kerja. Lampiran 2 nggak saya beri ya Pak ini ya? Program kerja individu. Oh, ini harusnya ada. Mohon maaf. Ini harusnya ada form proker ya. Mahasiswa semuanya. Yang mengisi ini. Nah, ini nanti ada form proker. Mahasiswa semuanya ya, tolong diperhatikan ini programnya ya. Ini formnya nanti ditandatangani ketua RT juga ataupun RW. Nanti dipilih salah satu. Form proker. Oh, ini kurang satu mahasiswa semuanya. Mohon maaf, ini saya tambahi, harus saya tambahi. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya ngedit ini untuk masalah survei, masalah proker? Halo, mahasiswa semuanya. Belum ada, Pak. Silakan, siapa ini? Nama, NIM. Siapa ini ya? Halo, mahasiswa.
bisa semuanya. Oke. Jadi ada upload form proker KKN, mahasiswa semuanya. Tolong bisa untuk ditambahi yang sudah mengirimkan ya. Yang sudah mengirimkan, di sini ada Mas Irfan, Upu, dan Muhammad Yeri Taruna. Oke, Septa, tolong diaktifkan kameranya. Anastasia, ini apa ini? Halo, mahasiswa semuanya, dengar suara saya. Siapa yang tadi ingin bertanya? Dengar suara saya, mahasiswa? Dengar, Pak. Oke, siapa yang tadi ingin bertanya? Silakan, jika ada yang ditanyakan. Mirjam, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Jadi, sekali lagi saya tegaskan untuk mahasiswa semuanya yang masih belum mengumpulkan survei, form survei, tolong segera dikumpulkan, di-upload form surveinya. Setelah form survei itu dilakukan, ditulis, ditandatangani cap basah RT atau RW di sana, silakan dipilih. Lalu lanjutnya adalah mengisi form proker. Tadi saya sudah memberitahu hasil observasi itu adalah pengamatan saudara di lapangan. Keadaannya bagaimana? Adakah taman di sana? Berapa jumlah penduduknya dalam satu RT? Apa mayoritas pencaharian, mata pencaharian dari penduduk yang ada di tempat KKN saudara? Bagaimana sanitasinya? Bagaimana kebersihannya? Itu saudara lakukan di situ. Lalu ada permasalahan apa yang saudara temukan, kurangnya komunikasi antar warga, kurangnya keamanan di antar warga dan lain sebagainya, silakan nanti diamati dari survei di lapangan. Setelah itu lakukan penulisan program kerja. Di dalam program kerja di sana saya baru saja menambahkan, yaitu adalah upload form proker KKN. Nah, ada di mana? Nah, nanti silakan dilihat di dalam ini ya, pedoman KKN ya, di pembekalan tanggal 30 Oktober kemarin. Nah, silakan diupload formnya, silakan untuk mengisi isian dari form program kerja, di mana salah satunya itu adalah apa nama program kerjamu, jenis program kerjanya apa, penyuluhan, pelatihan, pendampingan. Penyuluhan berarti sosialisasi, pelatihan berarti mengajari, pendampingan berarti sekalian praktek. Kalau pelatihan di sini cuma sosialisasi tanpa apa praktek ya, prakteknya tidak secara langsung gitu, hanya memberikan tutorial, pelatihan, informasi. Kalau pendampingan, saudara mendampingi di sana. Di sini adalah pengenalan media belajar online gitu ya. Nah, di sini adanya pendampingan. Pendampingan untuk apa? Anak-anak yang ada di sana. Jangan lupa nanti pada saat melakukan survei maupun melakukan program-program saudara, tolong diambil dokumentasinya. Tolong diambil dokumentasinya, baik foto maupun video. Dan sekolah sekarang sudah mulai untuk apa? Sudah mulai untuk membuat akun YouTube nanti akan saya bagikan setiap minggunya itu saudara melakukan apa saja, yang mana nanti saya bisa melihat di YouTube saudara. Untuk video diupload di sana, untuk foto nanti ada pengumpulannya, dokumentasinya.
Baik, untuk KKN itu sampai tanggal 9 November. Jadi kemarin saya sudah memberikan jadwal ya. Survei dan penyusunan proker itu sampai 9 November. Tanggal 10 November, nah ini belum ada yang mengisi ini, yang bisa hadir untuk upacara pelepasan KKN, 5 orang tanggal 10 November. Siapa saja, tolong bisa dibantu isi di grup WA. Halo mahasiswa semuanya, bisa di... Bisa Pak, bisa mau ikut cuma jamnya jam kerja Pak. Enggak apa-apa, kalau yang misalnya jam kerja tidak usah ikut. Yang pagi terutama ini, yang pagi tolong ikut. Septa, Yoga, Laylatul, Anastasia, Pupu, silakan diaktifkan kameranya. Oke. Itu ya mahasiswa semuanya untuk menjadi perhatian 10 November 5 orang sore maupun pagi, yang sore yang bisa tolong bisa ikut upacara di Zoom meeting nantinya jam 8 pagi untuk persiapan di LPPM-nya melalui Zoom meeting. Tolong diisi di WA group nama-namanya, nama dan NIM-nya. Jangan lupa pada saat Zoom meeting menggunakan jas alma mater. Yang KKN, tolong bisa segera untuk mengisi WA yang bisa menghadiri upacara pembukaan KKN tanggal 10 November. 9 November adalah batas akhir saudara mengumpulkan form survei dan program kerja. Harus diisi, karena itu nanti akan ditanyakan pada saat upacara juga. Apa saja program kerja yang nantinya dilaksanakan oleh mahasiswa semuanya di bawah dosen pembimbingnya masing-masing. Bisa dipahami mahasiswa semua yang KKN ini? Bisa, Pak. Ya, Pak. Silakan langsung diisi di Google Classroom-nya form survei dan prokernya bagi yang sudah survei dan mengisi program kerjanya. Apakah ada kesulitan untuk mengisi form survei dan program kerjanya? Silakan bertanya. Baik, jika tidak ada, boleh leave, langsung dikerjakan. Jangan lupa dokumentasi foto dan video pada saat observasi lapangan. Yang sudah mengumpulkan proker, program kerja, tolong di-upload formnya. Tolong di-upload formnya. Semua form survei dan program kerja itu yang di-upload adalah formnya, bukan foto. Ya. Kalau pengumpulan foto nanti akan ada lagi link-link dokumentasi nantinya. Itu untuk yang KKN, jika sudah paham, boleh leave meninggalkan Zoom meeting ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Izin Pak Arya, mau tanya ya, Pak. Suryaji. Untuk batasnya sampai kapan Pak? Misalnya pengumpulannya Pak? 9 November. Soalnya kan apa kerjaan saya swab PCR itu Pak sama antigen, jadi agak bentrok sedikit, Pak. Ya, 9 November harus sudah mulai diisi ya, Mas ya. Sudah harus dikumpulkan maksudnya. Kamu kerja di mana, Suryaji? Rumah Sakit Bayangkara, Pak. Rumah Sakit Bayangkara, 9 November itu hari Selasa. Hari Selasa. Ya. Berarti hari Minggu libur kerja kan? Ya, kadang libur kadang masuk, Pak. Enggak ya, pasti soalnya. Yang libur silakan langsung survei, silakan langsung minta tanda tangan RT maupun RW-nya. Jadi tolong manajemen waktunya ya, Mas ya. Iya. Diatur prioritasnya. Nantinya kalau kesulitan tolong saya dikontak. Tapi ya, jangan menjadi alasan ya, kerja jangan menjadi alasan. Karena ya, kamu kuliah itu sudah harus komitmen, kamu bisa membagi waktu. Bagi yang sudah bekerja,
tolong diperhatikan betul-betul. Kalau kamu sudah bekerja, otomatis, nah ini ya, ini tolong diperhatikan betul-betul, mana yang harus saudara manage prioritasnya. Pekerjaan harus selesai pada tanggal sekian, oke, berarti setelah itu kuliah diprioritaskan. Nah, itu harus belajar manajemen. Kebanyakan mahasiswa sore ini, dia molor-molor kuliahnya karena manajemen prioritasnya tidak bagus. Nah, ini yang sudah mulai bekerja, yang sudah bekerja, tolong diperhatikan betul-betul. Bukannya Pak Arya membuat tekanan kepada saudara, tapi mengingatkan, kalau saudara mengambil kuliah, otomatis ya, jadi harus ada manajemen waktunya, prioritasnya mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang nanti menyusul, ataupun nanti dibagi, ternyata waktunya sibuk di pekerjaan, ya berarti cuti gitu, cuti. Nah, tapi ternyata saya KKN Pak, lah bagaimana caranya? Nah, hari libur misalnya Minggu atau Sabtu, nah Sabtu libur Pak, ya otomatis bukan waktunya istirahat, tetapi langsung menyelesaikan kuliah-kuliahnya, tugas-tugasnya. Capek Pak dan lain sebagainya, nah berarti istirahatnya berapa jam di hari itu? Karena waktunya saudara sama dengan saya 24 jam, otomatis 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam untuk ibadah, dan lain sebagainya. Silakan diatur. Gitu ya Mas ya. Jadi tolong yang sudah bekerja, tidak boleh ada alasan mahasiswa semuanya, Pak saya terbentur pekerjaan. Nah ini manajemennya yang harus diatur. Paham Mas Surya? Paham Pak. Jadi tanggal 9 adalah batas akhir pengumpulannya. Tanggal 9. Nah, sebelum tanggal 9, hari liburmu apa? Hari Sabtu, Pak. Silahkan dikerjakan hari Sabtu, langsung dikumpulkan. Tapi saya terbentur ketua RT-nya belum datang, Pak. Nah, itu berarti nanti sampai malam kamu harus mendapatkan itu. Karena besok harinya kamu masuk. Nah, otomatis mohon izin Pak RT, saya pingin bertemu bersilaturahmi. Udah malam Mas, lah ini panjenengan saya tungguin dari pagi Pak, makanya mohon izin Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Tanda tangan, apakah harus ketemu ketua RT-nya Pak? Kalau sulit ketemu, lah berarti kan cukup nanti apa namanya sowan silaturahmi, nantinya ketemu dengan RT, tapi sudah survei terlebih dahulu di pagi harinya. Nah Pak, saya mengisi form surveinya seperti ini. Apakah ada arahan, saran, bimbingannya? Oh, sudah baik, Mas. Nggih, langsung tanda tangan mau nggih, Pak. Nah, itu. Langsung ditembak seperti itu, tapi sebelumnya minta izin terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi begitu ya tekniknya, Mas Surya. Tolong lampunya dinyalakan, Mas Surya. Ya, Pak. Ya, ini memang. Gitu ya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Jika sudah cukup jelas, Pak. Jika sudah cukup jelas, tolong langsung dikerjakan. Terima kasih, boleh leave untuk yang KKN. Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kita masuk ke KP terlebih dahulu. Bimbingan KP saya siapa ini? Saya, Pak. Bimbingan KP saya siapa ini? Bapak. Saya juga, Pak. Mau konsultasi KP. Buh, KP kamu ngapain lagi KP? Itu Pak. Tadi yang butuh saya siapkan sebelum minggu depan, satu minggu depan Pak. Presentasi demo program. Google Form untuk presensi pesertanya. Peserta minimal 5. Tolong cari tutorial ngisi Google Form dengan tanda tangan peserta. Oh iya Pak.
presentasi dan demo program. Ya, Pak, ya. Oke, yang KP. Yang KP siapa ini? Silahkan KP. Saya, Pak. Bimbingan laporan, Pak. Sebentar ya, wajahnya kok nggak kelihatan ya. Yoga apa siapa ini? Halo. Wah, suara saya jelas nggak sih? Kameranya ada jelas, Pak. Oke. Silakan Mas Yoga, KP kan? Iya, bimbingan laporan, Pak. Bagaimana, Pak? Bagaimana apanya maksudnya? Mas Yoga sudah mengumpulkan di mana? Di form Google yang dari e-learning itu, Pak. Oke, kita lihat ya. Proposal pelaporan akhir di draft-nya. Laporan, Pak. Namanya siapa di sini? Yoga Dimas. Yoga Dimas, tapi nguploadnya Susanto Heru. Pakai email orang, Pak. Wah, kebangetan tenan ini. Pakai email orang. Kenapa nggak pakai emailmu sendiri? Blokir, Pak. Yang buat dan baru. Nanti ribet kalian pinjem, Pak. Yang buat baru email, emang buat email tuh nggak cukup 1 menit 2 menit toh email baru juga. Mungkin, Pak, mungkin diganti, Pak. Saya nggak paham maksud kamu ini. Susanto Heru itu siapa? Teman kuliah, Pak. Waduh, ini bahaya ini. Teman kuliah apa calo laporan KP ini ya? Halo. Yoga? Iya, Pak. Kamu dibuatin atau gimana? Gimana, Pak? Laporanmu dibuatin Susanto Heru atau gimana? Enggak, Pak. Kalau enggak, diupload sendiri ya. Dengan namamu sendiri. Mungkin ganti. Tulisan pendahuluan, latar belakang, tujuan, kamu lihat enggak? Ini tidak dicetak miring. Tidak dicetak miring. Tulisannya reguler biasa. Paham? Paham, Pak. Sitasimu di sini tidak ada. Gimana, Pak? Sitasimu di sini tidak ada. Pakai Mendeley desktop atau Mendeley web. Belakangan ini pemanfaatan sistem aplikasi teknologi berbasis web tidak seperti itu ya. Kamu sudah bimbingan dengan Pak Arya belum sebelumnya, Mas Yoga? Belum, Pak. Baru ketemu ini, Pak. Oke, kamu kelas pagi atau sore? Kelas sore. Di wajah kamu, diarahkan mukamu. Enggak kelihatan.
setelah sore. Kamu kerja atau tidak? Kerja, Pak. 9. Kerja apa? Ternak. Kalau yang ternak ikan koi, Pak. Oke. Budidaya ikan koi. Oke. Oke, baru pertama kali langsung sudah membuat laporan 1-5. Diberitahu siapa? Enggak, kan ini kapalnya kan udah. Cuman mau baru ketemu Pak bulan ini. Jadinya udah numpuk, Pak. Oke. Kamu bisa ketemu Pak Ria saja ya. Sinyal internetmu terlalu sendelap-sendrup di situ. Jadi nanti kapan kamu jadwalkan ketemu Pak Arya? Ke kampus di... berarti, Pak. Yes. Bawa skrip, bawa laporan KP-mu. Kamu cetak semuanya. Saya... print out. Yes. Terlalu apa namanya? Terlalu susah kalau seperti ini, sendelap-sendrup jadinya terlalu tidak fokus saya nantinya. Loh, wonge ndi wonge? Halo Yuka. Yuka. Loh, mana lu mau? Jan. Yuka, Yuka. Iya, Pak. Sinyalnya jelek, maaf, Pak. Aduh. Hari harus ketemu kamu. Nanti kamu jadwalkan libur kerjamu. Pak Arya sampai di kampus jam 3. Nanti tolong. Dari Senin bisa, Pak? Senin, ya. Siang jam 12, ya. Insya Allah, Pak. Ya, terima kasih, Mas Jaga. Boleh leave. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KP, siapa KP? Selanjutnya. Tak ada. Semuanya TA ini. Maaf, Pak. Nambah lagi, Pak. Sik, Prayuko. Sik, Prayuko. Oh, iya. Iya, Pak. Chandra Rizky apa Chandra Rizky? Kok meneng, wey? Pak, izin bertanya, Pak. Untuk... kamu KP atau TA? Nggak dengar suaranya. KP atau TA? Halo? KP, Pak. Oke, Chandra Rizky silahkan bertanya. Untuk logarian itu ditulis tangan atau diketik, Pak? Diketik aja. Oh, iya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yang KP mana lagi KP? Nggak ada. Ini Lutfi sama Lailatul ini apa ya? Halo, Lutfi, Lailatul. Udah itu KKN tuh udah? Iya, Pak. Iya. KKN sudah berakhir, KKN. KKN udah berakhir tadi jam 7. Maaf ya, Pak. Telat. Iya. Silakan. Assalamualaikum, ya, Pak. Wassalam. Oke, Lailatul. Mohon maaf. Harus saya Anastasia apa Anastasia? TA, Pak. Oke, sudah diupload belum? Sudah. Kamu nguploadnya di laporan akhir TA atau proposal? Proposal. Oke. Rizky mau tanya apa? Chandra Rizky. Salah. Anastasia yang mana ya? Oke.
Jawabannya apa, Anastasia? Jawabannya juga ditulis, Pak. Jawabannya udah direkaman. Iya, tulis dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia. Jadi, di sini masih menggunakan via WA ya. Tapi terkadang banyak customer yang langsung datang ke sini. Jadi sebenarnya itu sangat-sangat tidak efektif lah. Karena customer yang datang ke sini itu kan sangat kesusahan lah, tidak simpel lah gitu. Dan untuk sudah memakai sistem, untuk apa? Tujuannya itu untuk memudahkan para pemesan. Yang kamu wawancari siapa, Anastasia? Kepala produksinya. Soalnya yang pemiliknya lagi sakit, Pak. Sakit apa? Itu usus besarnya infeksi di Karyadi. Oke. Berarti kamu akan membangun sebuah website pemesanan dan pengiriman roti. Iya. Yeah. GlobalNet. Nanti menggunakan apa? Websitenya. Website. Framework, PHP native, atau apa? Framework. Oke, silakan ditulis proposalnya. Terus silakan berkas formnya dikirimkan ke saya di Telegram. Nanti biar saya tanda tangani. Paham ya? Berarti judulnya ditambahin framework-nya itu, Pak? Iya, betul. Yang FPPS kemarin kan, Pak, yang tak kirim di WA? Iya, dikirimkan ya nanti ya. Iya, Pak. Terima kasih. Silakan, boleh leave jika tidak ada yang ditanyakan. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa, Prayogo? Maaf, Pak Arya. Ini kan nanti iya, kenapa? Untuk persiapan seminar itu, Pak. Pertama di programnya itu, terus tutorialnya nanti di share pas itu, Pak, pas online atau iya. Di share pas online. Di besok hari Sabtu minggu depan. Tanggal 13. Yes. Menyiapkan demo tutorial form untuk form kehadiran itu ya, Pak. Ya, dengan tanda tangan ya. Oh, yang dengan tanda tangan. Ya. Gitu, Mas. Ada lagi? Enggak, Pak. Cukup itu aja, Pak. Oke, boleh link. Saya siapkan dulu. Ini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heri Topan, apa yang mau dikonsultasikan? Proposal, Pak. Ya Allah ya Rabbi, proposal meneng. Ngapain? Berarti nanti gimana? Saya FPS-nya tinggal kirim apa gimana, Pak? Iya. Aku mau tangan nih, ya. Iya. Dikirim saja. Heri Topan ya. Tapi itu belum lengkap, Pak. Belum ada sampul gitu. Oh, oke. Okay. Tuh kan ini GPS toh situ nih. Emang GPS itu, Pak. Ini mau disesuaikan lo ya, disesuaikan dengan format TA lo ya. 4-4-3-3 kayak gitu ya. Iya. Didelok lagi ya, Mas ya. Didelok lagi formatnya ya, Mas ya. Paham ya, dari Topan. Formatnya gimana, Pak? Itu buat apa sih? Ya nang buku tuh, Mas, belum buku ada. Panduan. Aku belum dapat. Ya belum dapat nih, kok tak anu wis. Mun jaluk anu jaluk apa namanya? Jaluk Pak itu Pak Galih. Ya, soalnya aku habis FPPS-nya kan,
catatan terus nanti bayar baru dapat buku panduan mungkin. Oke, oke, oke. Jadi suratnya nanti penunjukan pembimbing biar saya tanda tangani ya. Baik, Pak. Makasih, okay. Pak. Silakan lift. Nomor Badri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Kamu apa sih? Saya TA. Di apa? Mengenai apa? Kemarin itu sudah izin dari pihak desa dan bukti wawancaranya izin sudah dikirim melalui telegram Pak Arya. Di telegram? Iya, Pak. Iso-isone diwengi nang telegram, wira iso tuh ya. Singanya di-upload nang iki e-learning. Di-learning, Pak. Belum, Pak, belum. FPPS-mu mana FPPS-mu? Coba kamu share screen coba bisa enggak? FPPS-nya yang itu, Pak, yang dari koordinator ya? Belum, Pak. Belum. Iya. Jadi dibuat proposal nanti langsung diajukan ke koordinator. Oh, yang FPPS-nya diajukan ke koordinator gitu, Pak. Oh, terus setelah itu nanti buat proposal langsung dikirim ke learning. Iya, betul. Kamu mau buat apa sih? Kok, itu, kok bisa kamu masuk ke saya itu disuruh siapa? Pak, itu Pak. Pak April. Kan itu saya membuat kemarin itu Pak sudah 2 kali ini bimbingan sama Pak Arya. Buat apa? Buat sistem kependudukan di desa. Oke, oke. Nanti tak tanda tangannya formnya itu. Yang FPPS ya, Pak? Diberikan ya, ke saya ya. Iya, iya. Oke, ada lagi? Ya, sudah, Pak. Berarti nanti itu apa? Proposal dan FPPS. Proposal FPS. Dan FPPS, nggih. Nggih. Diupload di learning, nggih, Pak? Iya, kamu udah masuk grupnya belum? Grupnya sudah masuk. Oke, sip. Langsung diupload ya. Iya, Pak. Makasih, ya. Pak. Iya, selamat.